Apa katamu? Lu Song menyipitkan matanya dan berbalik dengan ekspresi muram. Gemetar surga mungkin perlahan bangkit dari tubuhnya. Ruang di sekitarnya juga tampak sedikit terdistorsi, menciptakan riak yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Ekspresi Yu Xiao berubah drastis saat melihat permusuhannya. Dia membalikkan tubuhnya dan berdiri di depan Feng Hao, takut orang aneh ini tiba-tiba menyerang. Namun, meski dia menyerang, dia tidak memiliki kemampuan untuk memblokirnya. Hehe. He. Meski begitu, Feng Hao tetap mempertahankan senyuman di wajahnya. Dia perlahan berjalan mengelilingi Yu Xiao dan berdiri di sana, menatap lurus ke arah Lu Song, yang memiliki ekspresi gelap dan marah. Tuan Lu Song, apakah kamu meragukan kemampuanku? Bibirnya melengkung saat dia bertanya dengan tenang. Dia tahu bahwa ahli ini memiliki luka tersembunyi di tubuhnya. Itu mungkin cedera lama, tapi dia telah menekannya dengan kultivasinya yang tinggi. Namun, penindasan ini efektif untuk saat ini, tetapi suatu hari nanti akan meledak. Huff, apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa melakukannya? Lu Song mendengus dengan jijik. Beberapa orang di Dinasti Logam Penyesalan mengetahui bahwa dia terluka. Cederanya tidak dapat diobati oleh ahli pengobatan biasa. Setidaknya, tak seorang pun di Dinasti Metal yang menyesal bisa melakukannya. Lagi pula, pada levelnya, mustahil untuk mengobati cedera serius kecuali jika seorang tabib tingkat surga membantu. Ahli pengobatan tingkat surga, mereka adalah orang-orang yang berdiri di puncak benua Tianwu. Dengan kultivasinya, mustahil baginya untuk meminta bantuan mereka. Oleh karena itu, setelah dia terluka, dia berlatih keras dalam seni pandai besi, berharap menjadi master pandai besi, dan meningkatkan nilainya. Yu Xiao tercengang saat mendengar apa yang dikatakan Feng Hao. Meskipun dia tahu bahwa Feng Hao memiliki ensiklopedia pengobatan tingkat bumi, mustahil baginya untuk mengobati luka lama orang ini. Ketika dia melihat pemuda yang percaya diri itu, jantungnya bergetar dan napasnya menjadi cepat. "Ya Tuhan, tubuh Yu Xiao gemetar, dan ekspresi kegembiraannya segera terungkap." "Benar, aku..." Feng Hao menghentikan langkahnya dan meletakkan tangannya di belakang punggung. Aura kebanggaan segera terungkap. Dia sombong karena dia berhak menjadi sombong. Evolusi, ensiklopedia keberuntungan ilahi, udara ungu dari timur. Salah satu dari tiga keterampilan rahasia adalah artefak suci yang terkemuka. Memiliki salah satu dari mereka akan memungkinkan seseorang untuk berdiri di puncak benua. Ini adalah pertama kalinya dia mengungkapkan kesombongannya. Lu Song dan Yu Xiao langsung terkejut. Fakta bahwa dia masih bisa menjadi sombong di depan seorang ahli seperti Lu Song berarti dia cukup percaya diri untuk menjadi sombong di depan siapapun. Lu Song menatap pemuda di depannya, mulutnya membuka dan menutup berkali-kali, namun tidak ada kata yang keluar. Entah kenapa, dia benar-benar mempercayainya. Anda, aura agung juga menghilang. Melihat Feng Hao, mata Lu Song berkedip. "Tuan, mengapa Anda tidak membiarkan saudara Hao mencobanya?" Yu Xiao menahan keterkejutan di hatinya. Ekspresi gembira segera muncul di wajahnya saat dia menyarankan pada Lu Song sambil tersenyum. Dia sebenarnya telah mengikat seorang pemuda yang mungkin adalah alkemis pangkat surga. Memikirkan hal ini, Yu Xiao merasa dadanya akan meledak. Itu hanya momen mendadak, dia memiliki keraguan, jadi dia mengundang pemuda itu ke kasinonya untuk menambah popularitas. Dia tidak menyangka identitasnya akan langsung menjadi master fisiognomi tingkat bumi, dan dalam sekejap mata, dia telah menjadi alkemis tingkat bumi. Dan sekarang, dia adalah seorang alkemis peringkat surga. Ya Tuhan. Jantungnya berdetak lebih cepat dan darahnya melonjak. Yu Xiao sangat gembira hingga wajahnya memerah. Bahkan dengan temperamennya, dia tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Baiklah. Setelah ragu-ragu lama, Lu Song akhirnya setuju. Dia berbalik dan berjalan menuju aula di halaman. Feng Hao tersenyum tipis, lalu mengikutinya. Mereka bertiga berjalan ke aula. Yu Xiao berdiri di samping dan memandang pemuda yang sedang memeriksa denyut nadi Lu Song. Wajahnya dipenuhi antisipasi dan sedikit kekhawatiran. Bagaimanapun, dengan ranah kultivasi Lusong, luka yang dideritanya jelas tidak biasa. Fiu. Setelah sekian lama, Feng Hao membuka matanya dan menghela nafas. Alisnya sedikit berkerut. Cedera ini setidaknya berumur 100 tahun, kan? Itu benar. Lusong menekan keterkejutan di hatinya dan mengangguk. Dia juga memandang Ye Futian dengan sedikit antisipasi. Saya bisa mengobatinya. Feng Hao mengangguk. Tiba-tiba, dua suara lega terdengar dari Aula. Dia adalah seorang alkemis tingkat surga. Dua tatapan kaget berhenti di wajah lembut itu, tidak mampu mengendalikan diri untuk waktu yang lama. Identitas seorang alkemis tingkat bumi sudah berada di atas segalanya. Bisa dibayangkan kekuatan seorang alkemis tingkat surga. Tuan Lu Lagu. Panggil saja aku Lu Song. Mendengar jawaban tegas, Lu Song tidak berani mengudara lagi. Wajahnya bergetar dan menunjukkan senyuman yang sangat canggung. Dia sudah lama tidak tersenyum. Tahun, sepuluh tahun, atau seratus tahun. Dia tidak dapat mengingatnya dengan jelas. Kalau begitu aku akan memanggilmu Penatualu. Feng Hao tidak berdiri pada upacara. Bisa dibayangkan seperti apa keberadaan Godly Pesticide ensiklopedia itu. Elder Lu, seseorang telah membantumu menstabilkan lukamu, kan? Feng Hao mengerutkan alisnya dan bertanya. Benar, Tuan Mu Yunlah yang telah membantuku. Lu Song mengangguk dan memandang Feng Hao dengan kagum. Ini juga merupakan alasan mendasar mengapa ada alkemis tingkat bumi di kota Juan. Itu karena Lu Song juga berlatih seni menempa dan tempat dengan besi paling spiritual tentu saja adalah Kota Juan. Oleh karena itu, dinasti tersebut menyewa seorang alkemis tingkat bumi untuk menstabilkan cedera ahli tingkat bumi ini. Omong kosong. Feng Hao langsung memarahinya. Dia mengangkat alisnya dan berkata dengan marah, dia hanyalah seorang alkemis tingkat bumi. Apa yang dia ketahui? Menekan semua luka tersembunyi di darah Anda seperti menciptakan bom tak kasat mata di tubuh Anda. Jika Anda tidak menekannya dengan kultivasi Anda, saya khawatir bomnya akan meledak. Keduanya tercengang, Yu benar-benar tercengang. Apakah ini masih pemuda ramah dari sebelumnya? Seorang alkemis tingkat bumi hanyalah. Sial. Sudut mulut Yu bergerak-gerak sedikit, tapi akhirnya dia menahannya. Itu masuk akal, di mata seorang alkemis tingkat surga, seorang alkemis tingkat bumi memang bukan apa-apa. Tuan, kamu benar. Lu Song kembali sadar dan mengangguk sambil tersenyum pahit. Dia berkata, "Setelah aku terluka, darahku terasa sedikit sakit setiap hari." Itu tak tertahankan. Karena aku harus fokus pada seni menempa, aku mempekerjakan guru Mu Yun untuk merawatku. Meskipun guru Mu Yun hanyalah seorang ertingkat alkemis, dia mendapatkan ide ini. Huff, itu memang ide yang bagus. Feng Hao mengerutkan bibirnya dengan jijik dan berkata, jika kamu mengambil bunga roh awan dan mutiara embun saat itu, tidak akan menjadi masalah untuk menstabilkan kondisimu selama ratusan tahun. Eh, sudut mulut Song bergerak-gerak. Sial, jika seorang alkemis tingkat bumi tidak mengetahuinya, bagaimana seorang seniman bela diri seperti dia bisa mengetahuinya? 232. Ketika manusia berkultivasi, mereka sebenarnya sedang melunakkan tubuhnya. Tubuh manusia adalah harta terbesar. Esensi Ki. Itu adalah dasar dari tubuh manusia. Tanpa esensi Ki, seseorang tidak akan bisa hidup. Dengan kata lain, menempa tubuh bukan hanya untuk menstabilkan tubuh dan menahan dampak dari martial essence. Tampaknya memperkuat kemampuan organ untuk menghasilkan esensi Ki. Tentu saja, ini hanyalah hipotesis. Mungkin hal itu akan menjadi jelas ketika seseorang mencapai alam tertentu. Namun, dari manakah esensi Ki berasal, tidak ada yang bisa menjelaskannya dengan jelas. Tampaknya bisa diproduksi di setiap sudut bodi. Tentu saja, Feng Hao, yang hanya seorang martial grandmaster, tidak dapat menemukan jawaban atas pertanyaan ini. Namun, dia memahami bahwa alam yang berbeda memiliki kekuatan yang berbeda. Kekuatan semacam ini dapat menghancurkan organ-organ dalam tubuh manusia sehingga menyebabkan bagian tubuh tertentu kehilangan kemampuan menghasilkan esensi ki. Ini disebut cedera internal, hanya apoteker yang bisa mengobatinya. Misalnya, ketika organ dalam Feng Hao terluka, bahkan apoteker tingkat hitam pun dapat mengobatinya. Namun, organ dalamnya tidak dapat menghasilkan esensi ki. Ini hanya bisa ditangani oleh apoteker tingkat bumi. Inilah situasi Lu Song, lawannya seharusnya adalah Raja Bela Diri. Setelah terluka, sebagian pembuluh darahnya kehilangan kemampuan menghasilkan esensi Awalnya, dengan ranah pemurnian darahnya, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk menekannya. Namun, luka tersembunyi di tubuhnya akan sangat mengurangi kekuatannya. Namun, dia memilih untuk menekannya dengan khasiat obat. Ini adalah metode yang bodoh. Meski berhasil untuk saat ini, cedera tersembunyinya akan terus bertambah parah. Pada akhirnya, itu akan menjadi seperti bom yang tidak terlihat. Oleh karena itu, Mu Yun harus memasukkan khasiat obat ke dalam tubuh Lu Song dari waktu ke waktu. Hanya dengan meningkatkan khasiat obat dia dapat menekan cedera tersembunyi yang semakin parah. Jika luka tersembunyi itu melebihi kekuatan khasiat obatnya, orang bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada Lu Song. Awalnya, bukan masalah besar bagi Feng Hao untuk menggunakan khasiat obat dari Raja Ramuan Teratai Merah untuk menghilangkan beberapa luka tersembunyi. Namun, itu telah menjadi sekantong dinamit yang akan meledak jika disentuh sedikitpun. Hal ini menyulitkan Feng Hao untuk menghadapinya. Dalam keadaan seperti itu, akan aneh jika dia tidak marah. Itu, Grandmaster, apakah kamu masih bisa menyelamatkannya? Melihat kemarahan Feng Hao, Lu Song merasa sedikit malu. Dia melirik Feng Hao dan bertanya dengan lembut, seolah dia takut menyinggung pemuda ini. Padahal, dia tahu betul kondisi tubuhnya. Tidak ada yang bisa dia lakukan mengenai hal itu. Dia harus berlatih menempa, jadi dia tidak bisa melakukan dua hal sekaligus. Itu sebabnya kondisi tubuhnya sangat buruk. Sulit. Ekspresi Feng Hao berubah beberapa kali. Setelah sekian lama, dia menghela nafas dan berkata dengan lemah, "Menghadapi situasi seperti itu memang sulit baginya untuk bertindak, karena jika tidak, hati-hati, Lusong akan terancam kematian, dan ia tidak sanggup menanggung akibatnya. Sulit!" Lusong tertegun sejenak sebelum berkata dengan gembira, "Guru, apakah itu berarti masih ada harapan?" Hah, Feng Hao mendengus marah. Dia secara alami punya cara, tapi itu juga metode yang tidak canggih dan bodoh. Dia menggunakan khasiat obat dari ramuan raja teratai merah dalam bentuk jarum untuk membuat lubang dan masuk untuk menghilangkan penyakit yang tersembunyi. Proses ini secara alami membutuhkan banyak waktu dan ramuan kuat dalam jumlah besar. Haha, <tuh> Lu Song langsung tertawa. Nada tawanya yang riang membuat bingung kerumunan yang masih berada di luar. Apakah itu tawa pria aneh itu? Dia masih bisa tertawa. Mungkinkah dia menyetujui permintaan Tuan Keberuntungan? Tutut, seorang master memang seorang master. Efek dari karya seorang master memang berbeda. Kehebohan segera menyebar. Dalam beberapa jam, hampir semua orang di kota tahu bahwa pria aneh itu akan menempas senjata roh untuk Feng Hao. Ketika berita itu sampai ke telinga kekuatan besar itu, itu sama saja dengan kehancuran keluarga Yuan. Mereka tahu betul siapa pria aneh itu. Tindakannya membuat identitas Feng Hao semakin misterius. Rumah tuan kota. Of. Pang Jun memuntahkan teh ke mulutnya, wajahnya penuh keheranan. Apa? Tawa datang dari halaman tuan Lu Song. Tuan kota, itu benar sekali. Ratusan orang mendengarnya dengan telinga mereka sendiri. Tidak mungkin salah. Seorang pria yang mengenakan baju sirah ringan menangkupkan kedua tangannya untuk memberi hormat dengan hormat. Bagaimana mungkin, Asura berwajah dingin benar-benar tertawa. Dikatakan bahwa dia tidak pernah tertawa sejak dia lahir. Ratusan tahun telah berlalu, dan sekarang dia tertawa. Wajah Pang Jun berkedut hebat. Ekspresinya sangat aneh. Akhirnya, setelah beberapa saat, tawa liar keluar dari mulutnya. Haha. Asura berwajah dingin benar-benar tertawa. Haha. Pang Jun tertawa tanpa mempedulikan citranya. Tubuhnya gemetar, dan tangan serta kakinya menari-nari. Pria lapis baja yang berdiri di sana memandangnya dengan heran. Apakah dia gila? Begitu pemikiran ini muncul di benaknya, dia melihat Pang Jun yang masih tertawa tanpa henti. Pria itu mengangguk sambil berpikir, "Eh, dia menangkap tatapan aneh di mata pria itu. Tiba-tiba, tawanya berhenti, dan tangannya membeku. Sudut mulutnya bergerak-gerak lagi, dan dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis." Retakan, ini merupakan kerugian besar bagi citranya. Ehem. Dia terbatuk beberapa kali, merapikan pakaiannya, duduk tegak kembali, dan berkata, ceritakan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Ya. Pria itu dengan cepat memasang ekspresi serius. Dia melirik Pang Jun yang bermartabat dan langsung merasa kedinginan. Orang ini, apakah dia akan membunuhku? Tuan keberuntungan. Pang Jun menyipitkan matanya. Itu dia. Kenapa dia pergi ke Lusong? Untuk menempa senjata spiritual. Mengapa Lusong tertawa? Beberapa pertanyaan muncul di benaknya, tetapi dia tidak bisa mendapatkan jawaban satupun. Aku harus bertanya pada pria itu Yu Xiao. Mencari Feng Hao, itu tidak pantas. Mencari Lu Song, dia tidak berani. Satu-satunya yang bisa dia gertak adalah Yu Xiao. Setelah mengambil keputusan, dia berkata, hubungi Yu Xiao nanti. Katakan padanya aku sedang mencarinya. Ya Tuan. Pria itu menjawab dan berlari keluar seolah-olah dia sedang melarikan diri. Seolah-olah ada binatang buas di belakangnya, menyebabkan wajah Pang Jun berkedut. Citranya benar-benar hancur. Huff, Anda merayakannya terlalu dini. Menggosok telinganya yang sakit karena kebisingan, Feng Hao dengan marah memelototinya dan mendengus pelan. Tidak apa-apa, asalkan dia bisa diselamatkan. Lu Song berhenti tersenyum, dan wajah lamanya menjadi dingin. Kecepatan dia mengubah ekspresinya tidaklah biasa. Apa yang perlu kamu persiapkan? Melihat Feng Hao mengerutkan kening, dia bertanya dengan lemah. Tidak peduli apapun tingkat kultivasinya, status apoteker tingkat surga bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang-orang setingkatnya. Ya, Feng Hao mengangguk. Siapkan ramuan yang kuat, semakin banyak semakin baik. 233. Itu masalah kecil. Mendengar permintaan Feng Hao, Lu Song menyetujuinya tanpa berpikir dua kali. Dia melirik ke arah Yu Xiao yang berdiri di samping. Jangan khawatir, Tuan Lu Song. Hati Yu Xiao melonjak kegirangan. Dia segera setuju, merasa lebih berterima kasih kepada Feng Hao. Mem. Lu Song tidak mengatakan apapun lagi. Dia hanya menjawab dengan suara yang tidak terlalu lembut dan tidak terlalu berat. Maksudnya jelas. Jika kamu melakukan sesuatu untukku, aku pasti akan mengingatmu. Itu juga merupakan bantuan baginya. Bagaimanapun, Feng Hao ikut bersamanya. Saat Yu Xiao keluar dari halaman sendirian, kerumunan di luar menjadi tenang. Memang benar, tuan keberuntungan berhasil. Melihat ekspresi santai Yu Xiao semua orang menyadari. Yu Xiao memandang mereka dengan santai dan mengangkat sudut mulutnya. Dia tahu bahwa setelah kejadian ini, Feng Hao tidak hanya akan menjadi misterius, tetapi status Yu Yue Gang di kota Juan juga akan meningkat lebih dari satu level. Nyonya Yu. Seorang pria berbaju zirah berjalan mendekat. Matanya bersinar terang, dan auranya mengesankan. Sekali melihat dan siapapun akan tahu bahwa dia bukanlah orang yang sederhana dan misterius. Oh, Kapten Su. Yu Xiao sedikit terkejut. Dia memilih untuk tersenyum dan menyapanya dengan antusias. Mem. Pria itu mengangguk, dan nadanya melembut. Seperti ini, Tuan Kota mengundangmu kemari. Oh, Tuan Kota. Senyuman di wajah Yu Xiao semakin dalam. Terima kasih, Kapten Su. Empat jam kemudian. Itu saja untuk saat ini. Feng Hao menarik tangannya dari pembuluh darah Lu Song dan menyeka keringat di dahinya. Wajahnya sedikit pucat. View. Setelah beberapa saat, Lusong menghirup udara hitam keruh yang panjang. Dia perlahan membuka matanya yang bersinar terang. "Terima kasih atas bantuanmu, guru." Dia menangkupkan tangannya ke arah Feng Hao dengan tulus. "Hah, Feng Hao mendengus kesal. Hal yang semula sederhana kini menjadi rumit lagi. Inilah yang tidak ingin dia lihat. Berdasarkan situasi saat ini, sepertinya dia tidak akan bisa menyingkirkan pasien ini dalam waktu singkat. Tidak ada yang bisa dia lakukan mengenai hal itu." Lagi pula, hanya ada satu orang di Kekaisaran Emas yang menyesal. Terlebih lagi, dia ingin meminta bantuan padanya, jadi dia hanya bisa pasrah pada takdir. Eh, sudut mulut lusong bergerak-gerak dengan canggung. Matanya bersinar ketika dia berkata, "Tuan, apakah Anda tidak akan memalsukan artefak roh? Aku akan bersiap sekarang." Saat dia berbicara, dia berdiri. Tunggu, Feng Hao menghentikannya. Saat itulah ekspresinya melembut. Dengan membalikkan tangannya, dia mengeluarkan inti esensi iblis kekeringan dan besi roh tingkat tertinggi yang dikaitkan dengan api. Ini, ini bahannya. Hehe. He. Wajah Lusong berkedut. Dia mengambil kedua benda itu dan bertanya, Tuan, apakah Anda memiliki fisik atribut api? Dia melirik Feng Hao dengan bingung. Setelah beberapa saat, kebingungan di wajahnya semakin dalam. Ini, kurasa begitu. Feng Hao ragu-ragu sejenak dan berkata. Menguasai. Wajah Lusong menjadi serius dan dia berkata dengan suara yang dalam, kamu mungkin tidak mengerti tentang master senjata roh. Jika kamu memiliki fisik tanpa atribut apapun, jika kamu menggunakan senjata roh dengan atribut, sebaliknya kamu tidak akan mengerti. Mampu mengerahkan kekuatan senjata roh, sebaliknya kamu akan melukai dirimu sendiri. Oleh karena itu, senjata roh harus sesuai dengan atributmu sendiri untuk mengerahkan kekuatan yang seharusnya dimilikinya. Haruskah atributnya sama? Feng Hao mengerutkan kening. Itu benar. Lu Song mengangguk dengan sangat hati-hati di matanya. Meskipun pemuda di depannya adalah apoteker tingkat surga, fisiknya tidak memiliki atribut. Jika dia dengan gegabah menggunakan senjata roh tingkat tertinggi dengan atribut api, itu akan menjadi kontraproduktif. Jadi, begitu Feng Hao merespons dengan lembut, tampak sedikit tertekan. "Idiot, jika kamu hanya menggunakan atribut api, itu akan mengerikan." Suara penatua Feng meraung di benaknya. "Eh," Feng Hao menatap kosong sejenak, lalu langsung menjadi bahagia. "Itu benar, huh?" Orang tua itu mendengus dan berkata, "Namun, kamu bisa memintanya untuk menempa senjata roh es dan api untukmu. Aku percaya bahwa dengan keterampilan menempanya, dia seharusnya bisa melakukannya." Senjata roh es dan api tingkat tertinggi. Mata Feng Hao berbinar dan jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Setelah merenung sebentar, dia mengambil keputusan. Ehem. Dia terbatuk ringan. "Jangan khawatir, tuan, saya pasti akan membuat senjata roh yang memuaskan untuk Anda." Dengan itu, Lu Song menyerahkan spirit airan atribut api kembali ke Bufang. Tidak. Feng Hao memblokir lengannya dan berkata di depan ekspresi terkejutnya, Penatua Lu, saya harap Anda dapat merahasiakan apa yang saya katakan dan lakukan sekarang. Sebuah rahasia. Jantung Lu Song berdetak kencang. Kemudian, wajahnya berubah serius dan dia berkata dengan hati-hati, Jangan khawatir, Guru. Tidak ada seorang pun yang bisa mengeluarkan sepatah kata pun dari saya. Yah, aku percaya padamu. Feng Hao menganggukkan kepalanya dan mengulurkan lengannya. Engah kepulan. Untaian martial origin yang tidak berwarna keluar dari telapak tangannya. Itu sama brutalnya dengan nyala api, namun sedingin gletser. Isinya kekuatan yang tak terlukiskan, menyebabkan ruang di sekitarnya memancarkan ledakan sonik yang menusuk telinga. Bagaimana, bagaimana ini mungkin? Melihat energi bela diri yang tampaknya non-elemen, di bawah tatapan penuh semangat Feng Hao, Lu Song mengulurkan tangannya dan meraih energi yang tersisa. Setelah beberapa saat, ekspresinya berubah menjadi kaget dan dia bahkan tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Bisa dibayangkan betapa terkejutnya dia saat ini. Haha. <tuh> Feng Hao terkekeh dan mengepalkan tinjunya. Tiba-tiba, roh es dan api menghilang ke dalam kehampaan. Ini, ini tidak mungkin. Saya dengan jelas merasakan fluktuasi atribut api. Bagaimana mungkin ada atribut es? Mungkinkah es dan api hidup berdampingan? Bagaimana ini mungkin? Lu Song tampak sedikit bingung. Dia mengerutkan kening dan terus bergumam pada dirinya sendiri. Jelas sekali, dia tidak bisa membayangkan apa yang baru saja dia rasakan. Itu jelas merupakan warna non-elemen. Jika dia tidak melakukan kontak dengannya, dia akan merasa seperti energi bela diri non-elemen. Namun, setelah melakukan kontak dengannya, dia merasakan kekuatan roh es dan api. Hal ini hanya mengganggu norma dan akal sehat. Elder Lu, ada baiknya kamu mengetahuinya. Jangan beritahu orang lain. Feng Hao tersenyum tipis. Matanya berwarna biru dan merah, terlihat sangat aneh. Melihat sepasang murid ini, emosi Lu Song menjadi tenang. Bagi seorang tabib tingkat surga yang begitu muda, tampaknya Wajar jika sesuatu yang tidak normal terjadi padanya. Jangan khawatir, guru. Tidak ada orang lain yang tahu tentang ini. Lu Song berkata hati-hati dengan ekspresi serius. Haha, ini tidak terlalu serius. Feng Hao sangat puas dengan hasil terungkapnya identitasnya sebagai seorang apoteker. Meskipun inti hampa di tubuhnya hanyalah tingkat kegelapan tingkat tinggi, dia bisa melakukan banyak hal karena keberadaan khasiat obat dari Raja Ramuan Teratai Merah. 234. Bisakah Lu tua senjata roh seperti itu? Feng Hao menatapnya penuh harap. "Ini Alis Lusong berkerut erat, membentuk beberapa yang jelas. Saya belum pernah memalsukan senjata roh dengan dua atribut berbeda, sulit untuk menggabungkan dua atribut berbeda bersama-sama. Sangat sulit, bahkan jika saya menggunakan kultivasi saya untuk menggabungkannya, nilai artefak spiritual akan turun drastis." Saat dia berbicara, dia terus menggelengkan kepalanya, terlihat sangat tertekan. "Betapa bodohnya, penatua Feng mendengus dingin!" Eh, Feng Hao tercengang. Dua atribut tidak bisa digabungkan, tapi siapa yang menyuruhnya? Ini Feng Hao bingung dengan teka-teki itu. Idiot, atribut es dan apimu bisa dipisahkan. Penatua Feng dengan marah mengutuk, dan kemudian terdiam. "Eh, Lu Tua, sebenarnya sangat sederhana." Setelah mendengar rumor penatua Feng, wajah Feng Hao sedikit berkedut dan berkata, "Sederhana, Lu Song memandangnya dengan heran." "Itu benar," Feng Hao mengangguk dan berkata, "saya membutuhkan senjata roh ini." Cukup. Feng Hao menggambarkan pedang tanpa tepi. Bilahnya terbuat dari spirit iron yang berbeda dengan garpu di tengahnya, sehingga kedua spirit iron dengan atribut berbeda tidak akan saling mengganggu. Senjata roh seperti itu tidak akan menghalangi penggunaan energi es dan api. Jadi begitu. Lu Song mengerutkan kening dan mengangguk setelah sekian lama. Itulah satu-satunya cara. Lagi pula, dia benar-benar tidak bisa menggabungkan dua jenis energi menjadi satu. Jika dia hanya bisa menempas senjata roh tingkat rendah atau menengah, itu akan lebih buruk daripada senjata roh biasa tanpa atribut. Apakah ada masalah? Saya akan mencoba yang terbaik. Lu Song mengerutkan kening dan mengangguk. Ini merupakan upaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun dia bisa menempa senjata spiritual tingkat tertinggi, dia tidak bisa menempanya dengan sempurna pada percobaan pertamanya. Selama beberapa hari berikutnya, Lu Song mengambil beberapa biji roh es dan api biasa dan terus bereksperimen. Kegagalan demi kegagalan tidak mematahkan semangatnya. Sebaliknya, senyuman di wajahnya semakin lebar. Feng Hao juga tidak menganggur. Setiap pagi, dia secara alami menghabiskan enam jam ki ungu yang meningkat di timur, dan sisa waktunya dihabiskan untuk teknik evolusi. Lebih dari seribu kristal bela diri bukanlah jumlah yang kecil. Rumah Tuan Kota, kamu membutuhkan besi roh atribut S kelas atas. Pang Jun duduk di kursi kayu ungu dan mengusap dagunya. Itu benar. Yu Xiao duduk di samping dan menyesap teh. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Pang Jun memelototinya dan berkata pada dirinya sendiri. Untuk waktu yang lama. Pang Jun tidak dapat menemukan alasan untuk mendekati kobaran api besar, yang telah ditunjuk sebagai alkemis pangkat surga dan grandmaster batu fase pangkat bumi. Eh! Yu Xiao memandangnya dengan heran. Bukankah ini perampokan? Setiap kali dia memasuki halaman Lu Song, dia akan diminta untuk melapor kepadanya. Kali ini, Lu Song meminta sepotong besi roh berelemen es, yang membuatnya sangat bahagia. Namun, dia telah diminta untuk melapor kepadanya, yang menyebabkan situasi saat ini. Apa, Anda tidak menyukainya? Pang Jun meliriknya dan mendengus, tapi dia sangat bangga pada dirinya sendiri. Bagaimana saya bisa, Anda adalah penguasa kota. Kata-katanya penuh dengan kepahitan yang tersembunyi, menyebabkan Pang Jun menggigil tanpa sadar. Itu benar, Yu Xiao telah menunggu kesempatan besar. Dia hanya bisa mengajukan permintaan setelah memberikan manfaat. Selama dia memberikan spirit iron kelas atas, tidak akan berlebihan untuk meminta artefak roh kelas atas. Tapi sekarang, bang, wajah Pang Jun menjadi dingin. Dia membanting meja di sebelahnya dan memarahi. Dasar bocah nakal, cukup. Baru-baru ini, geng Yuyue telah mengambil alih selusin ranjau. Apa menurutmu aku tidak tahu? Berhentilah berpura-pura. Eh, hehe, iya, he, ya, bagaimana saya bisa menyembunyikannya dari pandangan tuan kota? Hehe. He. Wajah Yusiao berkedut, lalu dia tersenyum meminta maaf. Karena dia dekat dengan Lusong baru-baru ini, beberapa kekuatan besar yang memusuhi geng Yuyue tidak berani bertindak gegabah. Tiba-tiba, geng Yuyue melancarkan serangan balik besar-besaran. Mereka mengambil alih semua tambang yang terbuka untuk mereka atau yang berselisih dengan mereka. Manfaat yang bisa mereka peroleh bukan hanya satu atau dua buah spirit airan kelas atas. Huff, lakukan sesuai keinginanmu, jangan berlebihan. Pang Jun mendengus, berdiri, dan berjalan ke ruang samping. Hehe. Setelah dia pergi, ekspresi suram di wajah Yu Xiao menghilang. Dia meminum tehnya dengan gembira, lalu berjalan keluar dengan segar. Setengah bulan kemudian, cahaya merah dan biru melonjak ke langit dari halaman pria asing itu, mewarnai langit menjadi merah dan biru. Dalam sekejap, itu menarik banyak tatapan terkejut. Artefak roh kelas atas telah muncul. Ya Tuhan, itu benar-benar cahaya dari artefak roh kelas atas. Pria aneh itu bisa menempa artefak roh kelas atas. Tiba-tiba, seluruh kotaan diaduk oleh dua berkas cahaya. Artefak roh biasa tidak akan menimbulkan reaksi sebesar itu. Hanya spirit ki kelas atas yang dapat menyebabkan fenomena seperti itu. Akhirnya, Melihat ejelas blade selebar telapak tangan sepanjang satu setengah meter di tangannya, wajah Lu Song sedikit bersemangat. Meskipun dia telah memalsukan banyak artefak roh kelas atas, ini jelas merupakan pertama kalinya dia memalsukan artefak roh dengan atribut ganda. Terlebih lagi, ini mungkin satu-satunya saat. Lagi pula, tidak semua orang bisa menggunakan senjata spiritual seperti ini. Pedang yang bagus, mata Feng Hao juga berbinar. Ini adalah artefak roh kelas atas. Memikirkannya, emosi Feng Hao juga menjadi bersemangat. Teteskan darah terlebih dahulu. Setelah melihatnya beberapa kali lagi, Lu Song menyerahkan pedang tak berujung kepada Feng Hao. N. Feng Hao dengan senang hati mengambilnya. Energi bela diri melonjak, dan setetes darah menetes dari ujung jarinya ke pedang yang bersinar itu. Setetes darah ini tidak hilang. Sebaliknya, perlahan-lahan meresap ke dalam bilahnya. Setelah beberapa saat, Feng Hao merasa ada hubungan darah dengan pedang di tangannya. Aduh! Energi es dan api melonjak, memancar keluar dari meridiannya dan mengalir melalui Ejeles Blade. Dalam sekejap, ia terbakar seperti nyala api. Sangat kuat. Merasakan intensitas energi pada bilahnya, Feng Hao berteriak kegirangan. Haha, selamat, Tuan Hao. Pang Jun masuk sambil tersenyum, dan Yu Xiao mengikuti dari belakang. Selamat, selamat. Yu Xiao juga tersenyum pada Feng Hao dan menangkupkan tangannya. Ketika keduanya melihat fenomena tersebut, mereka tahu bahwa itu sukses. Mereka segera menghentikan apa yang mereka lakukan dan bergegas. Haha saya masih harus berterima kasih kepada penjaga Pang dan Penatua Yu atas besi spiritualnya. Feng Hao juga tersenyum dan menangkupkan tangannya. Melihat artefak roh di tangannya, matanya langsung menyipit menjadi garis kecil. Elder Yu, pedang ini ditempa olehmu. Tolong beri nama. Setelah bersikap sopan beberapa saat, Feng Hao berkata kepada Lu Song. Baiklah. Lu Song mengambil pedang tak berujung dan dengan santai mengayunkannya beberapa kali. Hatinya tergerak, sebut saja, tak berujung. 235. View menghembuskan napas. Feng Hao membuka matanya dan bergumam, "Tinggal tujuh bulan lagi, tapi aku masih belum menerobos ke alam roh bela diri. Apa masalahnya? Sudah lama sejak ejelas blade berhasil ditempa. Baru-baru ini, untuk mengembangkan metode evolusi, Feng Hao telah menggunakan lebih dari dua ribu kristal bela diri. Dia secara kasar menghitung bahwa dia masih membutuhkan dua ribu lagi, dan metode evolusi harus dapat maju ke tingkat bumi. Dia tidak kekurangan martial crystals." Setelah mengetahui bahwa dia kekurangan martial kristals, Yu Xiao memberinya lebih dari 5000 tanpa ragu-ragu. Sekarang, masih ada tumpukan kristal bela diri yang tersisa di atas ring. Selain itu, dia harus merawat luka Lu Song setiap hari. Hari-harinya damai dan nyaman, namun masih belum ada kemajuan dalam kultivasinya. Hal ini membuatnya sangat kesal. Sambil mengerutkan kening, Feng Hao memandang ke langit di luar jendela dan bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya aku harus keluar dan mencari pengalaman. Setelah memikirkannya, dia turun dari tempat tidur. Keluar dan dapatkan pengalaman. Lu Song tertegun dan memandangnya dengan heran. Seorang apoteker tingkat surga dapat berdiri di puncak benua dengan identitasnya sebagai apoteker. Tidak menjadi masalah bagi mereka apakah mereka bercocok tanam atau tidak. Itu benar. Feng Hao mengangguk sambil tersenyum pahit dan berkata, "Saya telah terjebak di puncak Martial Grandmaster selama hampir setengah tahun, tetapi tidak ada tanda-tanda terobosan." Setengah tahun, itu normal. Lu Song memandang pemuda di depannya dengan heran. Seorang martial grandmaster berusia 16 tahun di puncak martial grandmaster sudah dianggap jenius. Bahkan ketika dia masih muda, dia baru saja menerobos ke alam roh bela diri. Apoteker muda ini telah mencapai tingkatan seperti itu, itu sudah luar biasa. Eh. Sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak. Dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan setumpuk herbal spiritual. Saya tidak tahu berapa lama saya akan pergi. Selama beberapa hari ke depan, Anda dapat menggunakan ramuan spiritual ini untuk menekan penyakit tersembunyi di tubuh Anda. Ingat, jangan menambah efek obatnya, jangan khawatir, guru. Lusong memasukkan tumpukan jamu spiritual ke dalam ring dan berjanji, "Dengan apoteker yang merawatnya, bukan masalah besar untuk mengesampingkan seni penempaan untuk sementara waktu." Sehari kemudian, seseorang aneh mengenakan jubah hitam dan membawa pedang tak berujung yang agak besar di punggungnya, berjalan keluar dari kota Juan. Bilahnya dibungkus dengan lapisan kain abu-abu yang tebal, hanya menyisakan gagangnya saja. Tidak mungkin untuk mengetahui apakah itu baik atau buruk. Namun, jika seseorang berada terlalu dekat dengannya, seseorang dapat merasakan aura dingin yang memancar dari pedangnya. Sepanjang jalan, Feng Hao sampai di tempat tinggi dan melihat sekeliling. Dengan membalikkan tangannya, dia mengeluarkan peta reruntuhan. Istana ini semuanya berada di zona merah. Melihat peta yang diberikan oleh Lu Song, Feng Hao mengerutkan kening lagi. Kecuali memang benar-benar diperlukan, dia memang tak mau masuk zona merah. Bagaimanapun juga, baik itu monster spiritual atau binatang buas, dia bukanlah tandingan mereka. Dapat dikatakan bahwa dia tidak punya cara untuk melawan mereka. Penatua Feng akan bergerak, kecuali jika benar-benar diperlukan. Feng Hao tidak akan melakukan ini, kecuali ini. Masalah hidup dan mati. Mari kita jelajahi makam itu dulu. Ini juga merupakan nasihat Lusong di kuburan yang sudah dibuka itu. Masih banyak sisa-sisanya. Bahkan banyak orang yang mengandalkan sisa-sisa itu untuk meraih kekuasaan. Orang seperti itu tidak jarang terjadi di Dinasti Jin. Tentu saja, masih ada bahaya tertentu di makam yang terbuka ini. Meskipun binatang tingkat tinggi dan binatang buas semuanya telah terbunuh, masih ada beberapa pembudidaya alam roh bela diri dan leluhur bela diri yang tersisa. Namun, di dalam makam ini, hal yang paling berbahaya bukanlah binatang buas dan monster spiritual, melainkan manusia. Setelah meninggalkan kota Juan, saraf Feng Hao menjadi tegang. Di relik purbakala yang sunyi ini, dia tidak berani bersantai sama sekali. Ini cekung, dan di cekung ini ada makam besar. Pintu masuk gua juga tingginya 3 meter. Di sekitar pintu masuk dan sekitar gua, terdapat garis-garis sederhana dan tidak halus. Saat ini, garis-garisnya sudah meredup dan kehilangan kilaunya. Bahkan banyak tempat yang meledak dan pecah dan tidak bisa lagi dikembalikan ke keadaan semula. Saat ini, ada orang yang keluar masuk gua ini dari waktu ke waktu. Sesekali terdengar suara perkelahian di kejauhan. Ini sangat umum terjadi pada relik tersebut dan dapat dilihat hampir di mana-mana. Sejak Feng Hao datang ke sini, dia telah menemui tidak kurang dari sepuluh perampokan di sepanjang jalan. Di antaranya, bahkan ada tiga kali dia langsung kabur. Dengan kekuatannya saat ini, dengan bantuan senjata spiritual tertinggi, melawan alam leluhur bela diri biasa bukanlah masalah besar. Namun, jika ada dua, hanya ada satu cara, dan itu adalah melarikan diri. Makam di depannya dikatakan sebagai makam seorang raja di zaman purbakala yang sunyi. Benda-benda di dalamnya, pada dasarnya, telah dikosongkan. Namun, masih ada sisa-sisa benda aneh di beberapa sudut. Ini adalah makam kedua yang dikunjungi Feng Hao. Di makam pertama, dengan bantuan kemampuan penginderaan bola kecil, Feng Hao hanya menemukan beberapa keping kristal bela diri. Namun, ia langsung diincar, dan akibatnya, ia langsung kabur ke makam tersebut. Tanpa ragu, Feng Hao mengeluarkan sepotong kristal iblis untuk menyala dan langsung masuk. Menggunakan kristal bela diri itu setara dengan mendekati kematian. Begitu dia memasuki makam, aura aneh menyambutnya. Ini adalah aura dari Desolate Antiquity. Di keempat sisi dinding gua, jelas terdapat lubang-lubang dengan berbagai ukuran. Jelas sekali bahwa dinding awalnya tertanam dengan kristal bela diri untuk menyala, tetapi kristal bela diri ini telah disingkirkan oleh seseorang. Bagian dalam makam itu sangat kering. Setelah berjalan sekitar 5 hingga 600 meter, Feng Hao muncul di depannya. Ratusan lubang kecil berdiameter sekitar satu setengah meter muncul di hadapannya. Di antara lubang-lubang kecil ini, hanya satu yang mengarah ke makam yang sebenarnya. Sejak dia memasuki makam pertama dan melihat bagian-bagian ini, Feng Hao akhirnya mengerti apa artinya memulai lebih awal. Sepasang mata ungu bisa melihat semuanya. Di tempat ini, mereka bisa menunjukkan keunggulan mereka sepenuhnya. Selain itu, beberapa objek aneh sering kali disembunyikan oleh semacam kamuflase. Jika seseorang tidak menyelidikinya dengan cermat, mustahil menemukannya. Dan sekarang, lubang yang menuju ke aula utama sudah sangat jelas terlihat. Tanda di tanah memberitahu Feng Hao bahwa setidaknya ada satu juta pasang kaki yang menginjaknya. Sedangkan untuk terowongan lainnya, meskipun terdapat banyak tanda, namun jumlahnya jauh lebih sedikit. Terlebih lagi, pintu masuk terowongan itu berwarna merah tua, mencicit kepala berbulu muncul dari kerahnya, sepasang mata besar berair berkedip dengan cahaya aneh. "Apa yang salah?" Melihat bola kecil muncul, Feng Hao menghentikan langkahnya, mencicit bola kecil itu, mengangkat kaki depannya yang pendek dan menunjuk ke kiri terowongan yang menuju ke aula utama. Kamu bilang lewat sini." Feng Hao mengerutkan alisnya. Secara umum, di makam kuno ini, selain lorong utama, selain beberapa mekanisme pembunuhan, tidak akan ada harta karun di lorong lainnya. Apalagi bola kecil itu tidak keluar untuk menunjukkan jalan ketika dia berada di dalam kubur sebelumnya. Kali ini, kepalanya muncul. Hal ini membuat jantung Feng Hao berdetak kencang. Dia menggerakkan kakinya dan berjalan menuju terowongan. 236. Di gua yang gelap gulita, seberkas cahaya mewarnai kegelapan. Setelah beberapa saat, sesosok tubuh yang mengenakan jubah hitam dengan hati-hati masuk sepanjang perjalanan. Terjadi hembusan angin dan tulang patah di mana-mana. Rasanya seperti neraka, dan Feng Hao merasakan hawa dingin di hatinya. Jalan utama sering dikunjungi orang sepanjang tahun, jadi tentu saja tidak ada tulang. Dibandingkan dengan bagian lainnya, ini seperti perbedaan antara surga dan neraka. Jika tidak ada apa-apa, aku akan memberimu pelajaran. Saat dia mengamati sekelilingnya dengan waspada, Feng Hao sangat membenci benda kecil di pelukannya hingga giginya gatal. Dia telah berjalan selama satu jam, tapi dia masih belum bisa melihat ujung lorong. Makhluk kecil di pelukannya sepertinya tertidur, tidak menanyakan apapun sama sekali. Hal ini membuat Feng Hao sangat berkonflik. "Haruskah aku pergi saja? Saya sudah berada di sini cukup lama, dan yang terpenting, hal kecil ini tidak pernah mengecewakan saya." Ketika dia memikirkan hal ini, Feng Hao memiliki kepercayaan diri untuk terus berjalan. Mengencangkan jubahnya yang longgar, menahan sinar cahaya, sosok Feng Hao menghilang ke dalam gua yang gelap gulita. Lagi, Feng Hao tidak ingat sudah berapa lama dia berjalan. Bagaimanapun, itu sudah berlalu setidaknya satu hari. Apakah ini jurang maut? Lorong menuju aula utama biasanya memakan waktu beberapa jam, namun mereka belum mencapai ujung jalan hantu ini. Bahkan setelah berjalan seharian penuh, hal ini membuat Feng Hao sangat tertekan. "Nak, aku juga merasa ada yang salah dengan bagian ini." Suara penatua Feng terdengar samar. Setelah itu, cincin sederhana dan tanpa hiasan di tangan kiri Feng Hao memancarkan cahaya berkilauan, mengembun menjadi sosok tua dan tinggi. Menguasai. Melihat lelaki tua itu lagi, Feng Hao sedikit bersemangat. Iya. Bola kecil di pelukannya juga sepertinya merasakan kehadiran penatua Fen. Ia mengeluarkan kepalanya dari kerah bajunya dan menatap lurus ke arah sosok yang terbentuk oleh cahaya. Ada sedikit keraguan di matanya, seolah-olah ini adalah pertama kalinya ia bersentuhan dengan sesuatu seperti ini. Iya. Penatua Fen mengangguk dan melirik ke arah bola kecil. Dia tidak mengatakan apapun. Matanya berkedip saat dia menatap ke dalam kegelapan, seolah dia bisa melihat semuanya. Eh. Setelah beberapa saat, suara terkejut keluar dari mulut lelaki tua itu. Apa yang salah? Menguasai. Mata Feng Hao juga ditutupi lapisan api ungu, tapi dia tidak bisa melihat apapun. Yang bisa dia lihat hanyalah kegelapan. Ada yang aneh di sini. Penatua Feng juga menyipitkan matanya. Setelah beberapa saat, matanya yang berbinar berubah menjadi bola api ungu. Feng Hao tidak berani bersuara. Dia berdiri di samping, menunggu dengan cemas. Setelah menonton dalam waktu lama, bola kecil itu sepertinya telah kehilangan minat pada sosok ilusi itu dan kembali ke jubahnya. Cek cek. Setelah sekian lama, Penatua Fen mendecakkan lidahnya. Nak, ini akan menyenangkan. Apa yang telah terjadi? Jantung Feng Hao berdetak kencang saat dia bertanya dengan cemas. Bagian ini mengarah ke aula utama. Api ungu di mata Penatua Fen berangsur-angsur menjadi tenang, dan senyuman lucu muncul di wajahnya. Apa? Feng Hao sangat terkejut hingga rahangnya hampir terjatuh. Bagaimana ini mungkin? Menurut tanda di peta, ini adalah makam seorang raja di era Purbakala. Apalagi sudah dibuka lebih dari seratus ribu tahun. Sekarang, Penatua Fen mengatakan bahwa ini adalah aula utama. Huff, mengapa tidak mungkin? Penatua Fen memutar matanya dan berkata, yang di sana hanyalah kambing hitam. Orang yang tinggal di sini adalah yang sebenarnya. Situasi seperti ini sering terjadi pada peninggalan berskala besar itu. Setelah penjelasan lelaki tua itu, Feng Hao tahu bahwa situasi seperti ini disebut makam di dalam makam. Dengan kata lain, ketika beberapa ahli dari era primordial meninggal, mereka akan bersembunyi di makam orang lain dan kemudian menggali makam mereka sendiri. Dengan cara ini, mereka akan menjadi lebih tertutup. Misalnya, jika mereka muncul di tempat seperti Dinasti Emas yang menyesal, tidak ada yang bisa menggali makam di dalam makam tersebut. Jadi begitu, mata Feng Hao berkedip yang sangat menakutkan hanya ada satu pemikiran di benaknya, yaitu mencapainya. Bisa dibayangkan bahwa makam ahli Raja Bela Diri lebih tinggi dari tingkat raja. Dengan kata lain, bagian ini mungkin mengarah ke makam seorang kaisar. Kaisar era primordial, keberadaan macam apa mereka? Pasti ada sesuatu yang luar biasa di dalam makam itu. Apa yang aku tunggu? Dengan pemikiran ini, Feng Hao berjalan menuju kedalaman. Huff, nak, apakah kamu ingin memasuki makam seorang kaisar sendirian? Mendengus penatua Feng membuat Feng Hao menghentikan langkahnya. Eh. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, hati Feng Hao tenggelam. Itu benar, pasti ada sesuatu yang luar biasa di makam ahli seperti itu. Jika saya, seorang Grandmaster bela diri, memasukinya dengan gegabah, saya akan mendekati kematian. Ini tidak seserius yang kamu kira. Penatua Feng memutar matanya dan menjelaskan, formasi besar purbakala yang menutupi makam itu belum kehilangan pengaruhnya. Makam itu masih dalam keadaan tertutup. Selama tidak dibuka, benda di dalamnya tidak bisa keluar. Itu benar. Feng Hao segera menghela nafas lega. Dia tiba-tiba berada dalam dilema. "Mundur, dia tahu ada harta karun yang mengejutkan di dalamnya, tapi dia harus menyerahkannya. Bagaimana dia bisa menerima ini? Memasuki dengan budidayanya, dia mungkin tidak bisa menyentuh formasi besar. Bahkan jika dia bisa menghancurkan formasi besar, bisakah dia, seorang grandmaster bela diri, menahan banjir makhluk purba itu? Hehe, he, jika sebelumnya Anda tidak akan bisa berbuat apa-apa, namun kini masih ada cara untuk mendapatkan sesuatu." Penatua Feng terkekeh dan menunjuk ke dadanya, tempat bola kecil itu berada. Itu benar. Feng Hao bertepuk tangan dan berkata dengan gembira, "Orang ini adalah binatang buas. Bahkan jika dia masuk, dia akan baik-baik saja." Setelah bahagia beberapa saat, ia kembali mengalami depresi. Tapi bagaimana aku bisa mengirimkannya? Feng Hao bertanya dengan cemberut, "Hehe, aku punya caraku sendiri." Penatua Feng tersenyum misterius, kemudian dia menyebar ke titik cahaya dan memasuki ring. "Hubungi aku ketika kita tiba." Mendengar ini, Feng Hao terhuyung. Mereka telah berjalan selama sehari. Melihat situasi saat ini, mereka mungkin belum menyelesaikan setengah perjalanan, seperti yang diharapkan. Feng Hao mempercepat. Setelah tiga hari, mereka akhirnya mencapai akhir. Tempat ini sama dengan makam lainnya. Itu juga ditata seperti aula besar. Segala sesuatu yang seharusnya ada di dalamnya telah hadir. Melihat lubang yang telah digali di keempat dinding, sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak. Bahkan, tidak ada sehelai rambut pun yang tertinggal setelah memindai sekelilingnya. Feng Hao tidak menemukan kelainan apapun. Beberapa saat kemudian, lapisan cahaya ungu samar memancar ke matanya. Segera, pemandangan aneh muncul di depan matanya. 237. Di dalam gua yang gelap gulita, ada cahaya redup. Di depan tembok gunung berdiri seorang pemuda berjubah hitam. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya ungu saat dia menatap dinding gunung. Ekspresinya dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan. Mungkinkah ini formasi kuno yang sunyi? Di depannya, itu hanyalah tembok gunung biasa. Namun, di bawah tatapan mata Ungu, sinar cahaya ilahi yang menyilaukan bersinar. Formasi melingkar yang sangat rumit muncul di matanya. Setelah beberapa saat, Feng Hao mau tidak mau mengulurkan tangannya dan menyentuh garis itu. Tidak ada yang aneh saat dia menyentuhnya. Ketika dia mendekatinya lagi, dia sudah menyentuh tembok gunung. Jadi, seperti ini, meskipun dia tidak bisa menyentuhnya, Feng Hao tidak merasa aneh sama sekali. Cahaya Ungu di matanya memudar, dan dia berseru dengan lembut, "Tuan, iya." Saat dia berbicara, seberkas cahaya mengalir keluar lagi dan memadat menjadi sosok seorang lelaki tua. Setelah beberapa saat, mata lelaki tua itu berubah menjadi ungu. Dia menatap lurus ke dinding seolah dia bisa melihat semuanya. "Cek cek, ada banyak hal di sana." Penatua Ven mendecakkan lidahnya dan mata ungunya memudar. Dia menoleh ke samping dan menatap pemuda yang bersemangat itu. Dia memutar matanya dan berkata, "Apakah kamu ingin merampok semuanya?" Izinkan saya memberitahu Anda, ada tiga binatang buas tingkat raja bela diri, puluhan binatang buas tingkat yang mulia bela diri, dan banyak lainnya. Tidak apa-apa, membiarkan si kecil mencuri satu atau dua barang, tapi jika ada lebih banyak, itu akan menyedihkan. Eh, wajah Feng Hao menegang. Dia menggaruk kepalanya karena malu dan berkata, "Tuan, kalau begitu." Dia benar-benar tidak sanggup mengatakan bahwa dia mencuri. Di dalam, ada kotak hitam kecil mengambang di atas peti mati. Hanya itu yang tidak bisa kulihat nanti. Mintalah untuk mencurinya. Ekspresi penatua Feng juga menjadi serius. Sebenarnya, ada sesuatu yang tidak bisa dia lihat. Hal ini tidak bisa tidak membangkitkan rasa ingin tahu di hatinya yang tenang. Oh, mata Feng hau berbinar, dan dia bertanya, "Mungkinkah itu keterampilan rahasia kuno yang sunyi? Kamu bocah, kamu selalu berbicara tentang keterampilan rahasia dan keterampilan rahasia. Jika keterampilan rahasia begitu mudah didapat, bukankah itu akan menjadi bencana?" Selain itu, menurut Anda, keterampilan rahasia begitu mudah untuk dikembangkan. Penatua Feng mendengus dan menegurnya. Setiap keterampilan rahasia memiliki keunikannya masing-masing. Tidak semua orang bisa mempraktikkannya. Bahkan jika Anda memperoleh keterampilan rahasia, Anda hanya memiliki 0,1% peluang untuk mempraktikkannya. Jadi, berhentilah bermimpi. Keterampilan rahasia memiliki persyaratan seperti itu. Feng Hao tersenyum canggung dan tidak bisa tidak memikirkan Yan King. Dia merasa gadis ini pasti punya teknik rahasia. Kalau tidak, dengan budidaya murid bela diri, bagaimana dia bisa bertarung melawan master bela diri? Setelah memikirkannya, dia mengeluarkan bola tertidur dari tangannya. Hehe, bola kecil melihat makhluk kecil yang mengantuk itu. Wajah Feng Hao menunjukkan senyuman nakal yang menyembunyikan niat jahat, menyebabkan lelaki kecil itu menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyusut ke dalam pelukannya. Haha, melihat ekspresi malu Feng Hao, penatua Feng tertawa terbahak-bahak. Sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak, dan dia mengeluarkan bolanya. Sekali lagi, energi bela diri di tubuhnya melonjak dan melonjak dengan panik, mengalir di sepanjang lengan dan langsung ke tubuh si kecil mencicit. Baru setelah sekitar setengah jam bola kecil itu membuka matanya dengan nyaman. Jejak kepuasan muncul di matanya yang berair. "Kenapa kamu tidak membuat dirimu mati saja?" Mengambil martial crystal di tangan kanannya, Feng Hao mengutuk dalam hati. Saat dia hendak meminta Penatua Feng untuk bergerak, bola langsung melompat ke bawah dan menembus dinding gua. Dengan riak, ia menghilang tanpa jejak. Ini. Sebelum Feng Hao sempat bereaksi, dia tercengang oleh riak di depannya. Anak kecil ini benar-benar mengabaikan batas dari susunan besar dan langsung menembusnya. Ketika Feng Hao berbalik dan ingin bertanya kepada Penatua Fan, dia menemukan bahwa lelaki tua itu juga tampak seperti baru saja melihat hantu. Dia tidak bisa pulih untuk waktu yang lama. Bagaimana ini mungkin? Setelah sekian lama, Penatua Fan mengalihkan pandangannya, matanya berkedip, dan dia terus bergumam, "Tuan, ini melihat lelaki tua itu sudah tenang." Feng Hao bertanya dengan lemah, "Dia juga ingin tahu apa yang sedang terjadi." Ini, setelah merenung sejenak, penatua Feng mengerutkan kening dan berkata, "Seharusnya karena binatang buas kecil ini sedikit istimewa. Adapun alasan spesifiknya, saya tidak tahu. Namun, itu hal yang baik bagi Anda." "Oh hehe," he. memahami hal ini, Feng Hao tertawa puas, menyebabkan lelaki tua itu merasa tertekan. Meski pemuda di hadapannya terlahir dalam kemiskinan, namun pertemuannya sungguh membuatnya iri. Xiao Chen telah berhasil mendapatkan eksistensi seperti Raja Ramuan Teratai Merah ketika dia masih seorang murid bela diri. Sekarang, binatang kecil aneh yang muncul entah dari mana ini bahkan lebih merupakan sebuah keberuntungan. Segera setelah itu, lapisan cahaya ungu muncul di mata Fen tua saat dia menatap dinding gua. Dia melihat Xiao Qiyu memegang kotak aneh itu di mulutnya saat kotak itu dengan penuh semangat berlari ke sisinya. Sudah keluar. Melihat binatang buas di sekitarnya tidak peduli dengan binatang kecil itu, Penatua Fen menghela nafas lega dan menoleh. Memang tak lama kemudian, muncul riak di dinding gua. Seekor binatang kecil berbulu melompat keluar dengan sebuah kotak kecil seukuran setengah telapak tangan di mulutnya. Melihat tampilannya yang bangga, sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak dan dia langsung menyambar kotak kecil itu. Tangannya terasa sedikit dingin. Di permukaan kotak hitam kecil itu, ada banyak pola yang tidak bisa dijelaskan. Warna dari pola-pola ini sangat cerah dan dipenuhi dengan cahaya, beriak dengan makna yang tidak dapat dijelaskan. Kotak ini Ketika kotak itu ada di tangannya, Feng Hao merasakan denyutan yang tidak bisa dijelaskan. Detak jantungnya juga meningkat secara diam-diam. Teknik bela diri ilusi di tubuhnya juga tampak sedikit gelisah, bergoyang sedikit gelisah. Buka dan lihat. Sepasang mata ungu Elder Fan bersinar lagi. Setelah sekian lama, dia akhirnya menggelengkan kepalanya dan mendesak. Oke. Feng Hao menganggukkan kepalanya. Dia mengulurkan tangannya yang gemetar dan perlahan menutupinya. Saat dia menggunakan kekerasan, kotak itu tidak bergeming. Eh Wajah Feng Hao berubah canggung. Dia menggunakan kekerasan lagi, tapi kotaknya tetap tidak terbuka. Energi bela diri melonjak ke telapak tangannya, dan urat hijau muncul di lengannya. "Ah!" Feng Hao mendengus pelan dan mengerahkan kekuatannya. "Pada akhirnya, tetap tidak terbuka. Kenapa jadi seperti ini?" Feng Hao mengerutkan alisnya, merasa sangat tertekan. Harta karun itu jelas ada di tangannya, tetapi dia tidak bisa membukanya dan tidak bisa melihatnya. "Mudah untuk membayangkan bagaimana perasaannya, ya, iya, iya." Mendengar suara aneh ini, Feng Hao menunduk, hanya untuk melihat kiu-kiu kecil berguling-guling di tanah sambil tertawa. Tangan dan kakinya menarik kegirangan, dan tawa yang sangat aneh keluar dari mulutnya, seolah mengejek ketidaktahuan Feng Hao. 238. Di dalam gua, seekor binatang kecil sedang tertawa dengan arogan. Beberapa saat kemudian, tubuhnya tiba-tiba menegang dan gerakan tangan dan kakinya pun terhenti. Ia berbalik dan menatap polos pada tatapan dingin di depannya yang bisa membekukan seseorang sampai mati. Melanjutkan. Wajah Feng Hao menjadi gelap, dan matanya menyipit. Dia mengertakkan gigi dan melontarkan beberapa kata dingin. Binatang kecil itu tahu ada sesuatu yang tidak beres. Ia duduk di sana dengan patuh dan memiringkan kepalanya, berpura-pura tidak bersalah, seolah-olah tawa arogan itu tidak datang darinya. Retakan hati Feng Hao berlumuran darah, tinjunya terkepal begitu erat hingga terdengar suara berderit. Giginya juga mengeluarkan serangkaian suara yang menakutkan, sepasang matanya tampak memancarkan api. Binatang kecil ini terlalu megah. Coba masukkan energi bela dirimu ke dalam kotak. Old Feng sedikit mengernyitkan alisnya saat dia menyarankan, "Oke, okay. Feng Hao." Merespons dan menatap tajam pada hal kecil itu. Baru setelah itu, dia menenangkan diri. Pada saat ini, mata si kecil juga menjadi jernih, dan ia mengamati gerakan Feng Hao tanpa berkedip. Setelah beberapa saat, perjuangan mirip manusia muncul di wajahnya. "View!" Setelah menghembuskan napas, Feng Hao mulai memobilisasi energi bela diri di tubuhnya. Energi bela diri bergulir dan mengalir keluar dari lengannya di sepanjang tendon dan pembuluh darahnya, kemudian dimasukkan ke dalam kotak hitam kecil. Tidak berhasil ketika Wu Yuan bersentuhan dengan kotak kecil itu. Feng Hao dapat dengan jelas merasakan bahwa kotak kecil aneh di tangannya sepertinya menghasilkan semacam penolakan terhadap Wu Yuan miliknya. Itu langsung menyapu Wu Yuan, sama sekali tidak bisa menyentuh permukaan kotak. Hmm, penatua Feng secara alami memperhatikan fenomena aneh ini. Dia terdiam beberapa saat dan berkata, "Cobalah energi es dan api." Oke, okay. setelah mengatakan itu, Feng Hao memobilisasi energi bela diri di tubuhnya dan menyebarkannya melalui inti aneh yang mengambang. Seketika, energi es dan api meledak, pada akhirnya tetap gagal. Setelah itu, Feng Hao mencoba es dan api secara terpisah. Kedua kali, dia gagal. Iya, iya. Pada saat ini, bola kecil itu mulai menggelinding di tanah lagi, tertawa gembira sehingga Feng Hao ingin mencabut uratnya dan mengulitinya. Uhuk-uhuk. Wajah Feng Hao muram, dan dia terbatuk beberapa kali, menyebabkan makhluk kecil itu kembali sadar. Kecepatan perubahan itu tidak bisa dibandingkan dengan manusia, bahkan binatang pun tidak. Nak, tanyakan seharusnya dia tahu sesuatu. Penatua Feng yang berdiri di samping menyipitkan matanya dan melihat bola kecil itu dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, dia berkata kepada Feng Hao, "Ia tahu." Feng Hao baru saja akan membalas ketika dia kehilangan kata-kata. Sepertinya orang ini benar-benar tahu. Kalau tidak, mengapa ia tertawa begitu bahagia? Jantungnya bergetar, dan wajahnya menjadi semakin aneh. Sial, dia harus melakukan hal yang memalukan setiap saat. Sekalipun tidak ada yang melihatnya, Feng Hao masih merasa sangat berkonflik, terutama saat melihat tampang arogan makhluk kecil itu. Dia membuka mulutnya beberapa kali, tapi tidak ada kata yang keluar. Cepat dan tanyakan, melihat pemandangan ini, sudut mulut penatua Feng sedikit melengkung, kemudian wajahnya menjadi serius kembali. Saya pikir benda di dalam kotak ini sepertinya berhubungan dengan teknik bela diri ilusi. Terkait dengan teknik bela diri ilusi. Samar-samar, Feng Hao juga merasakan hal yang sama. Apalagi saat dia merasakan gelombang pusaran bela diri ilusi di tubuhnya, dia hampir yakin kalau itu ada hubungannya dengan teknik bela diri ilusi. Bahkan Penatua Feng tidak dapat memahami hal ini. Dengan kata lain, benda ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat oleh Penatua Feng sebelumnya. Mungkinkah ini yang hilang? Memikirkan kemungkinan ini, Napas feng hao tiba-tiba menjadi sedikit tergesa-gesa. Sial, sadar kembali, dia melihat bola kecil yang sedikit mengangkat kepalanya dan menyipitkan matanya. Api yang berkobar di hatinya segera padam. Memalingkan kepalanya, dia melihat penatua feng menatapnya dengan wajah serius. Wajahnya langsung menjadi serius, dan sudut mulutnya sedikit bergerak. Dia mengangkat kotak hitam kecil di tangannya dan bertanya, "Hei, benda ini, bisakah kamu membukanya?" Bola kecil itu tidak berkata apa-apa, ia hanya meliriknya, seolah sangat tidak puas dengan sikapnya. Kemudian ia menutup matanya lagi, dan wajah kecilnya terlihat sangat angkuh. "Bang, dia dihina, dia dibenci oleh seekor binatang kecil." Segera, Feng Hao merasakan gelombang kemarahan menyerbu pikirannya. Matanya juga menunjukkan bekas darah yang mengerikan. Ini tidak bisa ditoleransi. Dia tiba-tiba berdiri dan meraih bola di tangannya. Dalam sekejap, kemarahan di wajahnya digantikan oleh senyuman centil. "Hehe, he, bola kecil, bola kecil, jadilah anak baik dan cepat buka kotaknya." Saat dia berbicara, dia juga menuangkan energi es dan api ke tubuh si kecil. Penampilannya yang seperti budak membuat penatua Fen, yang berdiri di samping, memutar matanya. Setelah sekian lama, makhluk kecil itu masih terlihat menikmatinya, dan tidak menunjukkan tanda-tanda ingin bergerak. Tiba-tiba, senyuman di wajah Feng Hao perlahan memudar, dan energi di tangannya perlahan melemah. Membuka matanya, sepertinya menyadari bahwa ekspresi Feng Hao tidak benar, jadi makhluk kecil itu menegakkan tubuhnya. Mencicit, mencicit, mencicit. Makhluk kecil itu merentangkan kaki depannya yang pendek, menunjuk ke kotak hitam kecil, dan kemudian ke perut Feng Hao. Disitulah keberadaan pusaran kehampaan. "Apa maksudmu?" Taruh di sini. Feng Hao tertegun, lalu segera meletakkan kotak kecil itu di dekat perutnya, mencicit, mencicit. Seketika, makhluk kecil itu kembali tertawa bahagia, menari-nari lengan, dan kakinya tidak mempedulikan perasaan Feng Hao. Apalagi saat melihat tetesan air di sudut mata makhluk kecil itu, yang mirip air mata, wajah Feng Hao kembali gelap tidak memberi muka sama sekali, tidak memberi muka sama sekali. Jika dia melakukan kesalahan, tidak bisakah dia mengingatkannya lagi? Seharusnya dikatakan menggunakan energi dari seni bela diri yang hampa. Penatua Feng mengerutkan alisnya, berkata dengan sungguh-sungguh. Gunakan energi seni bela diri yang kosong. Hati Feng Hao bergetar, mencicit. Saat ini, si kecil juga berhenti tersenyum, berdiri tegak dan mengangguk seperti ayam mematuk nasi. Samar-samar, matanya menunjukkan sedikit harapan. Ini Melihat bola kecil itu mengangguk, alis Feng Hao juga berkerut. Bagaimana dia bisa menggunakan energi seni bela diri yang hampa? Jika bukan karena adanya teknik evolusi, dia takut pada saat itu, dia akan tersedot hingga kering oleh pusaran seni bela diri yang hampa. Terlebih lagi, jika dia bisa mengendalikan seni bela diri yang kosong, apakah dia masih perlu bekerja keras? Itu benar-benar berarti menggunakan energi dari seni bela diri kehampaan untuk membuka kotak ini. Wajah Penatua Feng juga serius, dan matanya berkedip. Bahkan dia tidak bisa mengendalikan seni bela diri yang kosong. Dengan kultivasinya yang mengerikan ketika dia masih hidup, pada akhirnya, dia tetap mati dalam seni bela diri yang hampa. Tampaknya ini adalah nasib setiap generasi pemilik fisik seni bela diri yang hampa. Mencicit, mencicit, mencicit. Suara makhluk kecil itu sepertinya mendesak. Lalu apa yang harus kita lakukan? Setelah sekian lama, Feng Hao hanya bisa melihat ke arah Penatua Feng lagi. 239. Bagaimana saya tahu, tua Feng mendengus. Tatapannya sekali lagi beralih ke bola kecil di telapak tangan Feng Hao. Dia menyipitkan matanya dan berkata, Tanyakan saja. Petik 2. Tanyakan. Melihat bola seputih salju di telapak tangannya, jantung Feng Hao berdetak kencang. Dengan secerca harapan di hatinya, dia bertanya, apakah kamu tahu apa yang harus dilakukan? Dia yakin anak kecil ini mengerti. Iya. Tanpa diduga, Xiao Qiu mengangguk. Segera, terdengar dua suara napas cepat lagi di dalam gua. Binatang kecil tak dikenal ini sebenarnya tahu tentang keberadaan ilusi. Terlebih lagi, ia sebenarnya tahu cara mengendalikan ilusi. Dari mana asalnya? Karena badan bola kecil itu terlalu kecil dan itu adalah bola berbulu. Jika ia tidak merentangkan tangan dan kakinya, tidak ada yang bisa melihatnya sama sekali. Oleh karena itu, bahkan Penatua Feng tidak dapat mengetahui jenis binatang buas apa yang dimiliki anak kecil ini. "Kalau begitu beritahu aku." Feng Hao sedikit cemas dan mendesak ia langsung lupa bahwa meskipun anak kecil ini memahami sifat manusia dan bahasa manusia, ia tidak dapat berbicara bahasa manusia. Iya iya. Bola kecil itu langsung melompat-lompat di telapak tangannya. Ia melambaikan kaki depannya dan menunjuk ke sana sini. Dari waktu ke waktu, itu memberi isyarat pada gambar sesuatu, menyebabkan Feng Hao dan penatua Fan menjadi bingung. Iya. Setelah lama sibuk, kedua orang itu masih melihatnya dengan wajah bingung. Bola kecil itu tiba-tiba terasa sedikit putus asa. Ia tampak menghela nafas dan tubuh kecilnya meringkuk menjadi bola. Cakar depannya yang kecil terus menggaruk-garuk kepala kecilnya, seolah-olah ia sangat tertekan. Eh! Penampilan lelaki kecil itu yang mirip manusia membuat Feng Hao tersipu malu. Namun, dia benar-benar tidak bisa memahami bahasa binatangnya. Oh benar! Ketika dia melirik kotak kecil itu lagi, mata Feng Hao berbinar dan dia bertanya, Kiyu Kiyu, tahukah kamu apa lagi yang hilang? Setelah bertanya, mereka berdua memandangi binatang kecil ini dengan penuh harap. Ini terkait dengan pengendalian ilusi. Iya. Si kecil merespons dengan lemah dan menundukkan kepalanya dua kali. Apa yang hilang? Desak Feng Hao, tetapi yang dia dapatkan sebagai balasannya adalah tatapan congkak dari si kecil, menyebabkan kegembiraan di wajahnya segera membeku. Benar, dia sudah mengatakannya, tapi dia tidak mengerti. Tersinggung, sungguh menyedihkan. Hal yang sama terjadi pada orang tua dan muda. Karena faktor terpenting telah hilang, selain void warrior pertama, generasi lainnya semuanya mati di bawah tangan void warrior. Sekarang ada petunjuk tentang faktor ini, tetapi karena mereka tidak memahami bahasa binatang, mereka tidak dapat memahaminya sama sekali. Ini terlalu membuat frustrasi. Iya, iya, seolah memikirkan sesuatu, bola kecil itu melompat lagi. Kaki depannya yang pendek menunjuk ke dinding, seolah mengatakan bahwa rahasia seni bela diri ilusi ada di dalam makam itu, menguasai. Feng Hao memiringkan kepalanya dan menatap lelaki tua itu sebagai antisipasi. "Iya, ketika Feng tua melihat bola kecil itu menunjuk ke makam, dia langsung mengerti. Cahaya ungu muncul di matanya, seolah bisa melihat segala sesuatu dan menembus segala sesuatu. Kepala lelaki tua itu terus bergerak ke kiri dan ke kanan, dan alisnya berkerut semakin dalam. Ada terlalu banyak hal di sana. Saya tidak tahu apa yang dibicarakannya." Setelah satu jam, cahaya ungu di mata lelaki tua itu memudar, dan dia berkata dengan suara rendah, "Iya, iya." Bola kecil itu menunjuk ke dalam dengan sekuat tenaga, tetapi ternyata mereka berdua telah menundukkan kepala. Seketika, ia sedikit kecewa. Selama masih di dalam, kita harus bertarung. Setelah hening beberapa saat, penatua Feng berkata kepada Feng Hao dengan wajah serius, "Ini adalah satu-satunya petunjuk untuk mengendalikan seni bela diri ilusi. Jika dia tidak melawan, orang tua itu tidak akan puas, tapi Tuan, kamu..." Feng Hao memandang lelaki tua itu dengan wajah khawatir di dalam. Ada beberapa binatang liar tingkat raja. Meskipun dia tidak tahu apa puncak budidaya orang tua itu, dengan Martial Crystal sebagai suplemen, Feng Hao tidak berpikir bahwa orang tua itu bisa melawan binatang buas sendirian. Lebih penting lagi, Feng Hao takut sesuatu akan terjadi pada orang tua itu. Setiap kali dia menyerang, lelaki tua itu akan mengonsumsi energi khusus itu. Jika dia bertarung melawan binatang buas tingkat Raja Bela Diri kali ini, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Hehe, he, apakah saya masih harus bertarung melawan binatang buas dan monster itu? Kita hanya perlu bertanggung jawab untuk merampas sesuatu. Dengan senyum sinis, penatua Fen menceritakan rencananya. Setelah beberapa saat, tawa menyeramkan dari seorang lelaki tua dan seorang pemuda datang dari dalam gua, menakuti binatang kecil yang baik hati itu. Dalam sekejap, itu menyusut kembali ke dalam jubah Feng Hao. Berita ini menyebabkan kota Ju'an yang awalnya cukup damai segera menjadi bergejolak. Makam kuno sunyi lainnya telah muncul. Sinar cahaya memenuhi langit, mengubah warna langit. Pada saat itu, seluruh reruntuhan kuno yang sunyi berguncang. Makam kuno yang sunyi adalah tempat pemakaman para ahli dari era kuno yang sunyi. Awalnya, itu tersembunyi di bawah tanah. Namun, setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Desolate Ancient Grand Array yang tersembunyi telah kehilangan efek aslinya. Dengan demikian, makam itu tersingkap. Di setiap makam kuno yang sunyi, terdapat koleksi ahli seumur hidup dengan level yang sama di antara mereka yang paling berharga tentu saja adalah keterampilan rahasia kuno yang sunyi. Selain keterampilan rahasia, ada banyak hal lain yang tak terhitung jumlahnya, seperti kristal bela diri, besi roh, semua jenis ramuan roh, dan bahan lainnya. Mereka semua dapat ditemukan di makam para ahli reruntuhan kuno yang sunyi. Oleh karena itu, begitu mereka mendengar bahwa makam kuno yang sunyi telah dibuka, orang-orang di seluruh kota pengumpulan menjadi gempar. Kerumunan orang berkerumun, semuanya bergegas menuju makam. Di sini, ada segunung mayat dan lautan darah. Niat membunuh melonjak ke langit. Selama seseorang datang ke area ini, berapapun levelnya, mereka semua akan mati. Hanya dalam satu hari, kawasan ini telah kehilangan puluhan ribu ahli dari berbagai tingkatan. Mengaum, binatang-binatang aneh dari reruntuhan kuno yang sunyi mengaum di atas tumpukan mayat dan lautan darah membuat tempat ini tampak seperti api penyucian asura. Setengah hari kemudian, ada berita yang lebih mengejutkan lagi kali ini. Makam yang muncul berada di dalam makam seorang raja yang telah muncul selama ratusan ribu tahun. Sebuah makam di dalam makam, semua orang sedikit bingung, tapi sosok kekuatan besar masih mendengar beberapa rumor. Selama itu adalah makam di dalam makam, maka budidaya pemilik makam yang tersembunyi akan lebih tinggi daripada budidaya pemilik asli makam tersebut. Dengan kata lain, makam yang baru saja muncul sebenarnya adalah makam Kaisar Kuno yang sunyi. Segera setelah berita itu menyebar, seluruh kerajaan logam penyesalan terguncang. Para ahli menyerbu reruntuhan kuno yang sunyi seperti segerombolan belalang. Tiba-tiba, suasana seluruh reruntuhan kuno yang sunyi menjadi tegang. Pada saat yang sama, bukan hanya Regretful Metal Empire yang terguncang. Tiga kerajaan besar yang berbatasan dengan kerajaan logam penyesalan juga menerima kabar tersebut. Dalam sekejap, seluruh langit di atas reruntuhan kuno logam penyesalan dipenuhi oleh para ahli dari berbagai kerajaan. Diam-diam, orang-orang dari sekte setan bayangan gelap juga muncul di reruntuhan dari waktu ke waktu. Makam Kaisar Kuno yang sunyi sudah cukup bagi mereka untuk mengambil tindakan. 240. Di langit, kilatan cahaya melintas dan suara sesuatu yang menembus udara bergema tanpa henti. Di sudut barat daya reruntuhan Desolate, ada sinar cahaya dan suara gemuruh. Dari waktu ke waktu, tanah akan bergetar dan retakan mengerikan menyebar ke segala arah. Jelas sekali bahwa pertempuran itu tragis. Mengaum. Binatang Desolate Kuno yang besar dan berbentuk aneh mengaum di atas tumpukan mayat dan lautan darah. Siapapun yang mendekati mereka akan tercabik-cabik tanpa ragu sedikitpun. Pertahanan para ahli alam Marsial leluhur langsung menjadi sangat rapuh di bawah cakar tajam mereka. Keserakahan mendorong orang-orang ini untuk mengabaikan segalanya. Meskipun mereka tahu bahwa mereka akan mati, orang-orang ini masih terus-menerus menuju makam. Tangisan menyedihkan terdengar terus-menerus dalam jarak 100 mil dari makam. Aura pembunuhnya begitu kuat bahkan langit pun diwarnai merah darah. Apakah ini baik-baik saja? Berdiri beberapa ratus mil jauhnya, seluruh tubuh Feng Hao ditutupi jubah hitam. Di bawah tudungnya, sepasang mata ungu pucat yang berkedip-kedip menatap langsung ke tempat aura warna-warni melonjak. Matanya sedikit bergetar saat dia bergumam pelan. Ini normal. Suara Penatua Fen terngiang di benaknya. Jika kamu ingin mengubah nasibmu, kamu harus berjuang dengan nyawamu, bahkan jika kamu tahu bahwa itu adalah kematian. Anda harus bertarung dengan nyawa Anda yang dipertaruhkan. Mendengar ini, hati Feng Hao bergetar. Kemauan keras muncul dan dia bergumam, daripada menjalani kehidupan biasa-biasa saja, mengapa tidak mempertaruhkan nyawaku? Sebenarnya, bukankah dia juga sama demi kesempatan, demi masa depan? Bukankah dia juga mempertaruhkan nyawanya? Setiap orang memiliki kekuatan untuk mengubah nasib mereka. Pertanyaannya adalah, apakah mereka bersedia bertarung dengan nyawa mereka sebagai taruhannya? Sama seperti sekarang, ahli alam roh bela diri dan leluhur bela diri ini sangat biasa. Namun, jika mereka memperoleh skill rahasia desolate, itu sudah cukup untuk mengubah hidup mereka. Gemuruh ini adalah seorang ahli yang telah melampaui rilem Marsial leluhur. Dia memegang pedang emas panjang di tangannya, dan jubahnya berkibar tertiup angin. Matanya bersinar terang saat dia mengangkat pedangnya dan menebasnya. Seketika, garis putih tajam muncul di langit dan jatuh ke dalam kelompok binatang itu. Dalam sekejap, darah dan daging berceceran di mana-mana. Dengan satu tebasan, lebih dari sepuluh binatang buas ditebas menjadi beberapa bagian. Uzun akhirnya mau tidak mau mulai bergerak. Semakin lama mereka menunda, semakin banyak ahli yang akan datang. Pada akhirnya, mereka tahu bahwa mereka mungkin tidak mendapat bagian, jadi mereka bertindak. Tentu saja, lelaki tua itu bukanlah satu-satunya yang bertindak. Dalam pandangan Feng Hao, bahkan Yu Xiao sepertinya telah datang. Dia melayang tinggi di udara, memegang tombak di tangannya. Setiap kali dia menebas, tanah akan tertutup es, seperti gletser. Binatang buas dibekukan menjadi kristal es satu demi satu sebelum pecah. Campuran warna merah dan putih sangatlah menakutkan. Dalam sekejap, seolah-olah mereka telah menyetujui hal ini. Lusinan Martial Sein menyerang pada saat bersamaan. Segera, binatang desolate di bawah meraung dengan sedih. Darah dan daging beterbangan kemana-mana. Hanya dalam beberapa saat, mereka telah membunuh ratusan binatang desolate. Namun, hari-hari baik mereka tidak akan bertahan lama. Desis, petik dua. Raungan yang menggemparkan datang dari kubur. Itu seperti auman dewa yang ganas. Aura menakutkan menyebar antara langit dan bumi. Gelombang suara berdesir. Segera, beberapa ahli martial spirit yang berdiri terlalu dekat jatuh ke tanah seperti hujan. Masing-masing dari mereka mengalami hidung berdarah dan wajah bengkak. Kemudian, mereka langsung dicabik-cabik oleh binatang buas di bawah. Adegan itu sangat tragis. Mendengar suara ini, ekspresi Martial Exalt berubah drastis. Segera, tubuh mereka diselimuti oleh bola-bola energi bela diri dengan berbagai warna. Energi bela diri yang mempesona sama cemerlangnya dengan matahari, sehingga mustahil bagi orang untuk melihatnya secara langsung. Setelah beberapa saat, seekor binatang aneh dengan tanduk di dahinya dan tubuh kuda bersisik naga perlahan keluar dari kubur. Mata putihnya yang merah tua itu dingin dan tanpa ampun. Mereka dipenuhi dengan kekejaman. Aura pembunuh di sekujur tubuhnya seperti riak air yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Begitu saja, ia berjalan menuju kehampaan selangkah demi selangkah. Di atas keempat kakinya ada energi seperti api berwarna putih merah yang berputar-putar. Matanya yang dingin mengamati sekeliling, dan aliran energi putih merah yang tebal dan kuat setebal ember keluar dari tubuhnya. Mereka seperti ular raksasa, mengayunkan pinggangnya, dan memamerkan tubuh kuatnya kepada dunia. Ini adalah binatang sunyi kuno tingkat yang mulia. Ketika para ahli yang lebih lemah tersapu olehnya, jiwa mereka tampak membeku pada saat itu juga. Mereka bahkan tidak berpikir untuk menolak, menyerang. Seorang lelaki tua marcial saint menggeram dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan energi bela diri berwarna merah menyala, menyebabkan ruang di sekitarnya terbakar. Dia memegang tongkat panjang berwarna merah dan tebal di satu tangan dan perlahan mengangkat jari lainnya. Telapak tangan api yang berkobar. Saat suaranya terdengar, telapak tangan raksasa yang benar-benar merah keluar dari tangannya yang terangkat. Suhu di sekitarnya meningkat dengan cepat dan lautan darah di bawahnya mengering. Dalam sekejap, telapak tangan itu menekan binatang bertanduk satu itu. Melihat telapak tangan menekannya, mata putih merah binatang bertanduk satu itu bersinar dengan ejekan mirip manusia. Ia tidak bergerak sama sekali, namun ular raksasa yang melingkari tubuhnya dengan lincah naik menemui telapak tangan. Bang dengan suara keras, ular raksasa itu mengangkat kepalanya dan langsung bertabrakan dengan telapak tangan merah yang menekannya. Segera, percikan api berterbangan ke segala arah dan gelombang energi menyapu ke segala arah, menyebabkan para ahli di dekatnya terpesona seperti rumput bebek. Di kejauhan, Feng Hao juga terpengaruh. Dia mundur 100 mil lagi dan bersembunyi di balik batu gunung yang keras. Salah satu tangannya masih memegang martial kristal di bawah jubahnya. Cahaya ungu samar di matanya tidak hilang. Dia tidak mengeluarkan suara, tapi tangannya yang lain terkepal erat perbedaannya terlalu besar. Dengan kekuatannya, jika dia menghadapi situasi seperti itu, dia tidak akan mampu melawan sama sekali. Kekuatan. Kekuatan adalah segalanya. Adegan di hadapannya menyebabkan rasa urgensi muncul di hati Feng Hao. Bela diri ilusi. Dia bertekad untuk menang. Ketika gelombang energi mereda, pemandangan di depan mereka membuat hati semua orang bergetar. Telapak tangan merah langsung menghilang antara langit dan bumi. Namun, ular raksasa berwarna putih merah tua itu tidak terpengaruh sedikitpun. Ia mengayunkan tubuhnya yang tebal, seolah mengejek lelaki tua itu karena melebih-lebihkan dirinya sendiri. Lompat segel es turun ke dunia, gunung menamparkan telapak tangan. Para martial sein tampaknya tidak terkejut dengan pemandangan seperti itu. Masing-masing dari mereka bergerak dan menggunakan keterampilan bela diri tingkat tinggi. Segera, berbagai jenis energi bela diri melonjak ke langit, dan awan di langit hancur. Niat membunuh sungguh menakjubkan. Energi bela diri bergulung seperti air pasang, dan semuanya langsung menuju ke binatang bertanduk satu itu. Sepanjang jalan, binatang desolate di bawah tersebar. Desis. Petik 2. Binatang bertanduk satu itu sepertinya merasa terancam. Ia mengangkat kepalanya dan mendesis. Ular energi raksasa berwarna merah tua di sekitarnya juga bergerak, dengan lincah bergerak ke segala arah.